Irfan, satu dari 6 orang anak buah kapal KM Sri Mariana yang meninggal dunia diduga terpapar virus leptospirosis, tiba di rumah duka. Setibanya, pihak keluarga membuka peti jenazah korban untuk melihat terakhir kalinya, kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum. Korban meninggal dunia di dalam kapal ikan tempatnya bekerja akibat terpapar virus leptospirosis, namun pihak keluarga menyayangkan kurangnya perhatian dari pihak perusahaan. Pasalnya, jenazah korban tiba tanpa didampingi pihak perusahaan hingga terkesan tidak ingin bertanggung jawab. Iya, sempat kritis. Setelah itu, diinformasikan hari kedua, itu sudah meninggal itu beliau. Terkait ini, almarhum telah divisum. Penyebab-penyebab kematiannya, kami keluarga juga sangat mengharapkan itu, apa sebenarnya hasil dari otopsi, supaya ada kejelasan. Karena semestinya ini mayat, harus ada itu bersama itu identitasnya itu surat kematiannya dalam peti jenazah mestinya ada itu. Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang menyebar melalui kencing ataupun darah hewan yang terinfeksi. Korban dikabarkan meninggal dunia pada 29 Juli lalu di perairan Merak, Cilegon, Banten. Sementara korban yang selamat kini menjalani karantina. Rahmadi melaporkan dari Bau-Bau.